Kebakaran melanda PT Jati Perkasa Nusantara, tepatnya di Jalan Pondok Ungu Kaliabang Pejuang Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat 1 November 2024. Atas kejadian tersebut dilaporkan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Priyadi Santoso sebelumnya juga membenarkan terkait insiden kebakaran tersebut. Sebelumnya juga diketahui sekira pukul 12.53 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah korban kebakaran yang meninggal dunia ini hanya 7 orang. Namun setelah ditelusuri, petugas kembali menemukan 2 jenazah. Semua korban tewas saat ini dikabarkan ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara sudah bergabung bersama kami, yakni jurnalis Tribun Jakarta Yusuf Ahtiar. Halo rekan Yusuf, selamat sore. Selamat sore Sandi dan juga Tribuners. Baik rekan Yusuf, untuk saat ini seperti apa proses evakuasi sendiri dan juga situasi di tempat kejadian perkara? Mengingat ini dikabarkan juga api belum padam sejak 5:30 pagi tadi. Silakan rekan Yusuf. Baik Sandi, saya sampaikan saat ini saya sedang berada di depan pabrik kawasan berikat, tepatnya di PT Jati Perkasa Nusantara yang pagi tadi sekira pukul 6 mengalami kebakaran hebat yang melanda pabrik. Kemudian situasi saat ini sejak kebakaran tadi pagi masih cukup ramai, tepatnya di bagian depan pabrik di mana saya berdiri. Adapun lokasi titik kebakarannya berada di belakang saya, tepatnya di bagian belakang produsen ataupun produksi dari pakan ternak pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Jarak dari jalan raya tempat saya berdiri ini di Jalan Raya Pondok Ungu dengan titik kebakaran masih sekitar 1 km lagi, dan saat ini situasi pabrik ditutup dan hanya hanya diperbolehkan mobil pemadam kebakaran yang dari pagi sampai saat ini masih lalu lalang lakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Adapun dinas pemadam kebakaran yang terlibat, selain dinas pemadam kebakaran Kota Bekasi, dibantu dengan dinas pemadam kebakaran dari DKI Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi. Adapun berdasarkan informasi terakhir, ada 10 karyawan yang terjebak dalam kebakaran tersebut, dan 9 yang dikabarkan telah ditemukan meninggal dunia. Jasadnya saat ini sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati. Sedangkan selain korban meninggal dunia, ada belasan korban yang dilaporkan mengalami luka yang saat ini sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat di sekitar Medan Satria, Kota Bekasi. Baik rekan Yusuf, artinya ini untuk sampai saat ini masih ada karyawan yang terjebak sekitar 10 orang tadi ya di tempat kejadian perkara. Baik Sandi, untuk situasi terkini pabrik sudah disterilkan. Untuk karyawan yang terjebak merupakan karyawan yang sedang bekerja, yang merupakan shift malam yang masih sedang bekerja. Dan pada saat kebakaran mereka ada di titik lokasi dan terjebak. Adapun untuk aktivitas karyawan yang shift pagi terpaksa ditiadakan karena situasi yang tidak memungkinkan, karena pabrik di mana lokasi produksi pakan ternak itu terbakar. Untuk saat ini api dikabarkan proses pemadaman masih berlanjut, kepulan asap masih terlihat di belakang saya ini, dan lalu lalang mobil pemadam kebakaran juga masih terus terjadi, di mana untuk proses pemadamannya, karena berdasarkan informasi yang saya dapat, titik-titik yang terbakar merupakan bahan yang mudah terbakar seperti ada kandungan minyak dan beberapa produksi pakan ternak. Begitu Sandi. Baik, untuk sejauh ini terkait kebakaran yang terjadi, apakah sudah diketahui kira-kira mungkin dugaan penyebab kebakaran sampai hingga saat ini pun belum bisa dipadamkan? Kira-kira penyebabnya apa? Berdasarkan Wawancara terakhir dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani, penyebab kebakaran sampai saat ini masih diselidiki lebih lanjut. Adapun untuk proses penyelidikannya juga masih menunggu proses pemadaman yang masih terus dilakukan. Namun informasi yang beredar dari sejumlah pihak, salah satunya dari satpam setempat yang mengatakan bahwa kebakaran mulanya dari bagian belakang pabrik, diduga korsleting listrik, lalu timbul ledakan dan langsung api membesar hingga melalap bagian PT yang ada di gedung bagian belakang PT, yang merupakan titik di mana lokasi produksi pakan ternak. Baik, untuk korban meninggal dunia sebanyak 9 orang untuk sampai saat ini apakah sudah teridentifikasi terkait jenazah para korban kira-kira dari karyawan atau mungkin keluarga sekitar, atau dikabarkan juga sebelumnya tadi ada kabar bahwa 2 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran sendiri. Apakah sudah ada konfirmasi terkait tersebut? Silakan rekan Yusuf. Untuk korban meninggal dunia merupakan karyawan yang sedang bekerja. Untuk identifikasi identitas dari 9 jenazah sampai saat ini belum dapat dipastikan. Namun jenazah saat ini langsung dibawa ke RS Polri untuk proses identifikasi lebih lanjut, karena kondisi jenazah juga dalam keadaan yang cukup mengenaskan karena api melalap cukup besar. Adapun untuk tugas dinas pemadam kebakaran, berdasarkan laporan yang disampaikan dari pihak dinas pemadam kebakaran Kota Bekasi, ada beberapa petugas yang mengalami sesak napas dan mengalami luka pada saat proses evakuasi dan proses pemadaman, karena api yang membakar bagian pabrik cukup besar sehingga membuat sejumlah petugas kewalahan dan dibutuhkan tenaga ekstra dalam proses pemadaman pabrik pakan ternak ini. Baik, dalam insiden ini kira-kira berapa unit pemadam kebakaran yang dikerahkan sejauh ini? Berdasarkan informasi yang didapat terakhir ada sekitar 23 unit mobil pemadam kebakaran, 14 merupakan mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, sementara sisanya merupakan armada mobil pemadam dari DKI Jakarta dan perbantuan dari Kabupaten Bekasi yang merupakan titiknya letaknya memang tidak jauh dari perbatasan antara Kota Bekasi, DKI Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi gitu kan. Baik, rekan Yusuf, terima kasih atas laporannya untuk sementara waktu. Nanti mungkin kita update kembali. Terima kasih dan selamat bertugas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.